Bagi penggemar aktiviti lasak seperti meredah hutan dan berakit menyusuri sungai selain mencintai alam semula jadi. Taman Negara Endau Rompin di Selai Johor menjanjikan 1,001 kenangan kepada mereka. Di sebalik kehijauan dan ketenangan hutan dengan kepelbagaian flora dan fauna, siapa sangka ia menguji ketahanan fizikal pengunjungnya. Muhammad Afiq Anwar ada laporannya. Taman Negara Selai ini satu ketika dahulu jarang dikenali. Trek ke kawasan ini agak sempit menyebabkan hanya motosikal atau pejalan kaki sahaja boleh memasukinya. Namun sejak mula dibuka kepada umum pada 2003, segalanya berubah. Laluan trek diluaskan bagi membolehkan kenderaan pacuan empat roda memasuki hingga ke tapak perkhemahan. Hari ini Taman Negara Endau Rompin Selai berkeluasan hampir 30,000 hektar di Segamat. Bukan lagi satu nama asing bagi pecinta alam. Pengurus Pemasaran dan Komunikasi Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ, Khalid Zahrom berkata, lebih 100 spesies flora dan fauna termasuk beberapa spesies endemik yang sukar didapati di taman negara lain ada di sini. Antaranya herba begonia rajah, buah durian merah atau bombakain dan balak jenis keruing asam. Mana ada dalam? Alah, Aminah. Dalam lagi cintaku padamu. Okey, kalau ikutkan kita lebih daripada 100 spesies lah. Okey, pokok-pokok besar di Trokap dan juga fauna kita lebih daripada 50 spesies yang diberi penerangan semalam lah oleh apa ranger kat sini. Yang lain-lain tu kita akan buat kajian dari semasa ke semasa lah, seperti burung dan juga amfibia dan lain-lain, spesies ular pun kita akan berterusan untuk buat kajian bagi memastikan spesies-spesies yang dikenal pasti dalam taman negara ni lah. Bagi pengunjung, tarikan utama Taman Negara Selai ini tidak lain tidak bukan ialah air terjun yang digelar Takah. Popular di kalangan pengunjung, Takah Tinggi, Takah Pandan, Takah Berangin dan Takah Tempaang. Aktiviti yang boleh kita jalan kat sini adalah yang utamanya adalah trekking lah. Trekking ke yang utamanya adalah ke Takah ataupun air terjun. Kat sini kita ada Takah Tinggi, Takah Tempaang, Takah Pandan dan juga Takah Berangin. Itu yang main lah aktiviti. Selain daripada tu, pelawat kat sini juga boleh melakukan aktiviti camping dan juga mandi sungai seperti mana yang kita ada di belakang ni, dan juga aktiviti berkemah di lubuk merekek. Pengunjung yang ingin bermalam boleh menyewa chalet dan pondok yang dibina PTNJ. Manakala bagi yang ingin merasai suasana hutan, tapak perkhemahan bersebelahan Sungai Selai turut disediakan di lubuk merekek. Selain pengunjung dapat melihat pelbagai spesies tumbuhan di hutan Taman Negara Selai ini, pengunjung juga dapat menghirup udara segar di sepanjang Sungai Selai ini dengan menggunakan tubing ini. Dianggarkan lebih kira-kira 3 km untuk menyisi sepanjang sungai ini. Ikuti ekspedisi pengamal media Johor menyusuri dan mendaki hutan Taman Negara ini dalam siri seterusnya. Muhammad Fianwa untuk Berita RTM.